3, 2, 1. Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan konten kita bersama saya Nelly Kartika. Kali ini kita akan melakukan social experience kepada mahasiswa. Seberapa kenal sih mahasiswa IAIN dengan Kalimantan Barat? Jangan kemana-mana, ikuti dan saksikan keseruan kita. Bye-bye. Apa nama ibu kota dari Kalbar? Pontianak. Kota Pontianak. 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 Berapa sih jumlah kabupaten atau kota yang ada di Kalbar? Menurut saya ada 14 kalau nggak salah. Sebutkan 5 kota atau kabupaten yang berawalan huruf S. Yang pertama itu Sintang, Singkawang. Kabupaten ya? Kabupaten atau kota lah. Habis. Kayak contohnya satu lah, Singkawang gitu. Singkawang, Segadau, Sanggau, Sambas, apa satu lagi ya? Sintang. Sintang, Singkawang, Sambas, Segadau, sama Sanggau. Iya. Benar gak? Benar. Kakak kan dari Pontianak nih, nama keraton yang ada di Pontianak apa kak? Keraton? Nama keratonnya? Nama kerajaannya? Sultan Abdurrahman. Nama keraton yang ada di Pontianak apa tuh kak? Keraton. Oh yang di ini kak, di seberang tuh ya? Keraton Sadaria. Nama keraton yang ada di Ketapang betul kak? Apa namanya? Keraton Matan. Apa nama kerajaan yang ada di Singkawang? Mungkin Kesultanan Daiman Ambon mungkin. Nani? Kakak tahu nggak nama wali kota Pontianak? No God, please no. Kalau nama wali kota dari Singkawang siapa bang? Yang jabat sampai sekarang? Mungkin Cak Dumi ya. Nama bupati Ketapang kakak tahu nggak? Tahu. Siapa? Namanya Pak Martin Rantan. Nice. Wali kota Kota Pontianak apa tuh? Siapa lah? Pak Edi Kamtono. Pak Edi Kamtono. Oke, betul. Makanan khas Kota Pontianak tuh apa sih, Kak? Cekwe sama bubur pedas. Ada lagi enggak? Sama asam pedas. Makanan khas Kota Ketapang apa, Kak? Makanan khas Ketapang itu amplang sih yang paling terkenal. Amplang, terus masakan itu apa, asam pedas, ale-ale tuh seperti mana? Kayak kerang-kerangan gitu. Abang tahu enggak apa makanan khas dari Kalbar? Apa ya? Seblak. What the fuck? Khas Singkawang lah. Singkawang. Rawon. Makanan khas Pontianak yang enggak tahu apa? Bubur pedas sih. Apalagi itu sih yang lebih anoan sih, bubur pedas. Tapi setahu saya itu bubur pedas dari sama saya. Pontianak ya, enggak? Iya, juga. Kalau kakak tahu pakaian sama rumah adat Kalbar itu apa kak? Pakaiannya tuh yang teluk belanga, yang corak insang tuh. Yeah. Terus rumah radam tuh Madayak ya. Iya, rumah Melayu ada yang mengendi jalan apa ya tuh? Itu namanya rumah adat Melayu ya? Rumah adat Melayu. Teluk belanga. Baju teluk belanga. Terus sama. Rumah radang. Pakaian khas Pontianak ya. Apa ya? Ada Melayu mungkin. Telok apa? Telok betung. Pakaian khas Dayak kan? Pakaian di rumah adat radang tuh kan biasanya. Iya, kayak Dayak atau Melayu gitu. Kurang tahu sih kak, cuma saya itu yang lebih tahunya tuh kayak rumah adatnya tuh seperti rumah adat Radang, rumah adat Melayu. Itu aja sih yang saya tahu. Baju Melayu kakak gak tahu? Seperti Teluk Belanga. Nah guys, itulah beberapa jawaban mahasiswa mengenai pengetahuan mereka tentang Kalbar.